Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah husnul khuluq, mana akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Di bawah bab ini Imam Bukhari telah kemukakan 6 hadis. Jadi 5 hadis sebelum ini telah kita bincang dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincang hadis terakhir, hadis yang ke-6. Dan perbincangan secara detail sebenarnya saya letak di bawah hadis yang ke-6. Kalau sebelum ini secara ringkas begitu sahaja. Baik, hadis yang ke-6 ataupun hadis yang terakhir di bawah bab husnul khuluq. Wabi qala hadasna Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan an Zubayd an Murrah an Abdullah qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasana bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'til mal man ahabba wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. إمام بخاري dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Kata Abdullah, sesungguhnya Allah Taala telah membahagikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan antara kamu akhlak-akhlak kamu sebagaimana dia membahagikan rezeki-rezeki kamu. Sesungguhnya Allah taala memberikan harta kepada orang yang dia suka dan orang yang dia tidak suka. Tapi dia Subhanahu wa taala hanya akan memberikan iman kepada orang yang dia suka sahaja. Oleh itu, sesiapa yang takut untuk bersedekah dengan hartanya, takut musuh akan menyerangnya dan takut pada waktu malam yang akan menyusahkannya, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikir dengan bertahlil, dengan bertasbih, dengan bertahmid dan juga dengan bertakbir. Perbanyakkan kata ini. Khususnya ketika nak tidur ke misalnya. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Sebelum saya pergi kepada perbincangan, secara umumnya, kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara. Ini sebagai secara dasar. Yang pertama sekali, dalam hadis ini akhlak disebut sebagai rezeki juga. Yang kedua, harta ini, rezeki dalam bentuk harta ini Allah berikan kepada sesiapa saja. Tak kira lah orang itu dia suka ke, orang itu dia sayang ke, dia akan bagi. Yang ketiga, dalam hadis ni Nabi, sebenarnya hadis ni kata-kata Abdullah ni sebenarnya dia ambil daripada kata-kata Nabi lah. Cuma dia sebut dalam bahasa dia. Yang ketiganya, ingat kepada Allah sama ada dengan menyebut, dengan berzikir ataupun sebut nama-nama Allah, dia boleh menyebabkan hati jadi tenang. Kalau timbul perasaan takut, dia boleh hilang. Itu tiga perkara yang disebut dalam hadis ini. Baik. Namun para ulama telah membuat huraian yang agak detail juga sebenarnya. Ini walaupun nampak banyak, ini sudah ringkasan ini. Yang pertama, melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umat Islam berkaitan dengan pengurusan diri ketika berada dalam situasi getir dan menakutkan agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melakukan zikir-zikir seperti yang diwahyukan kepadanya. Jadi mana zikir-zikir yang Nabi Ahad tu kita utamakan? Dan seperti yang saya sebut dalam maksud umum hadis ni tadi, bahawa ingat pada Allah ni dia boleh menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Dan zikir ini juga dia berfungsi sebagai doa, walaupun zahir nampak tidak doa. Dia boleh berfungsi seperti doa, menyebabkan kita jadi rasa tenang. Hak kita nak tu Allah berikan, hak kita takut tu Allah jauhkan. Baik, yang kedua, secara umumnya setiap doa, zikir dan wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah yang terbaik dan ringan sifatnya. Dan bila kita mengamalkannya, maka kita sebenarnya bukan sekadar berdoa dan berzikir, bahkan kita bertabarruk dengan lafaz-lafaz yang maksur daripada Nabi SAW. Dia boleh pahala sebut teh tu sendiri, boleh pahala dia. Sebab apa? Sebab dia sabit daripada Nabi. Ha, itu. Hak tu tak boleh kita nak kiyah pada orang lain, tak boleh. Walaupun sehebat mana bahasa yang digunakan, kalau tidak lafaz daripada Nabi, kita tak akan dapat pahala dari segi huruf bertabarruk dengan lafaz itu. Ha, sebab ini lafaz wahyu. Wahyu, walaupun bukan Quran pun wahyu. Tidak ada mana-mana lafaz, tidak ada mana-mana lafaz doa, zikir dan selawat yang dapat menandingi apa yang disebutkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Kita pertegaskan hal ini atas prinsip iman kepada Nabi SAW. Yang ketiga, umat Islam wajib sentiasa berhati-hati dan berwaspada kerana iblis konsisten menggerakkan bala tenteranya untuk mengalihkan pandangan kita agar tidak beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mencampakkan dalam hati kita rasa berat beramal dengan ajaran Nabi SAW. Dan pada ketika itulah mereka menampilkan ajaran alternatif yang bukan berasal daripada Nabi SAW. Dan zahirnya amalan gantian itu elok dan menarik juga. Terlintas sahaja gangguan seperti ini, maka cepat-cepatlah berta'awuz, yakni dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, agar dijauhkan kita daripada sambaran syaitan yang terkutuk. Ya, tidak dinafikan bahawa tentera iblis yang tidak kurang hebatnya adalah yang datang dalam rupa manusia yang baik. Zahirnya mereka inginkan kebaikan kepada manusia, padahal mereka sedang menyesatkan. InsyaAllah, kita tidak akan terjatuh ke dalam perangkap mereka jika kita benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ini sebenarnya dia termasuk dalam tabarruk. Mana seseorang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi ini, dia faham ke tak faham bila sahabat bernabi, dia cerdik ke tak cerdik, Allah akan jaga dia. Itu mana bertabarruk dengan ajaran Nabi. Sebab orang yang tidak bertabarruk dengan ajaran Nabi, secerdik mana pun jadi sesat dia. Walaupun dia kita kata peringkat profesor, tapi dia tak pegang dengan ajaran Nabi. Dia tak ikut zikir, berzikir cara dia. Semua cara dia, dia buat. Allah tidak akan jaga dia. Sebab tu kita tengok, orang yang kena penyakit sesat ni bukan orang yang tidak cerdik. Ramanya orang cerdik-cerdik, orang jadi kepala-kepala, cerdik-cerdik saja. Ha, maknanya berkat tu tak ada. Salah satu ciri berkatnya apa? Allah jaga kita. Dengan sebab amalan-amalan yang betul yang kita amalkan. Yang keempat, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa akhlak yang baik adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang diredainya. Mungkin timbul kemusykilan, kenapa orang-orang baik juga berbeza tahap dan kualiti kebaikan mereka? Tadi kan disebut bahawa akhlak yang mulia dan sebagainya ni, ini termasuk dalam rezeki. Termasuk dalam rezeki. Istilah rezeki itu bukan sesuatu yang berbentuk hisiah saja, tidak. Akhlak yang baik itu juga rezeki. Jadi di sini timbul persoalan, kenapa orang-orang baik juga berbeza tahap dan kualiti kebaikan mereka? Jawapannya adalah apabila disebut akhlak yang mulia, ia adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia sama dengan kurniaan-kurniaan yang lain, ada tahap dan perbezaannya. Sebab itulah dalam hadis ini Nabi SAW membandingkan akhlak yang baik sebagai rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti orang yang paling tinggi akhlaknya adalah para rasul dan anbiya.
Jadi kalau kenapa Nabi bandingkan akhlak tu dengan rezeki harta ni, harta. Sebab nuhayatnya salah satunya dia berbeza. Seperti mana kita kata rezeki, semuanya bekerja, keluar pagi, balik malam, tapi tak sama perolehan rezeki. Akhlak pula betulah juga. Dia tak serupa. Sebab itulah di situ dia ada satu kelebihan. Dia panggil usaha untuk mendapat. Usaha untuk memperolehi. Kita nak dapat rezeki yang banyak, kena usaha lebih. Kalau tak boleh pun, Allah bayar atas nilai usaha kita. Itu kelebihan agama. Begitulah juga kita berusaha nak membina diri kita supaya kita berakhlak mulia. Kadang-kadang Allah bagi pun tidak banyak. Tapi setengah orang itu akhlak dia tinggi. Setengah itu dia tinggi. Tapi kena ada usaha membina diri supaya dihiasi dengan akhlak. Jadi boleh semanya-mana akhlak itu supaya rezeki tadi. Dan Allah akan bayar. Allah akan hargai dengan ganjaran yang besar di atas setiap usaha yang kita buat. Hal tu kena ingat. Hal tu Imam Ghazali tekan dalam kitab dia. Usaha tu. Sebab tu Imam Bukhari sebut Islam-Islam ni aman. Iman-iman itu aman. Yang usaha. Untuk mendapat perolehan yang baik terhadap sesuatu. Tak kira lah kapun. Yang kelima. Definisi Al-Husnu. Yang dibuat contoh, dibuat tajuk oleh Imam Bukhari. Berhusnu ni kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, maknanya keelokan. Dan al-khuluq, tingkah laku yang baik. Bila kata husnul khuluq, makna tingkah laku atau akhlak al-husn, al-husnu yang baik. Itu maknanya. Padahalnya kita sebelum ni pernah saya sebut. Memanglah dari segi asal. Bila sebut akhlak, dari segi istilah, akhlak tu maknanya amalan-amalan, sifat-sifat, tabiat yang baik. Kalau tak sebut husnu pun, makna maksud baik dah. Ada setengah ulama kata begitu. Tetapi ada juga setengah ulama, tidak. Dia kata akhlak ni, dia boleh kita kaitkan dengan buruk. Oh, buruk akhlak. Boleh dalam bahasa Arab pun. Akhlak yang buruk. Walaupun setengah ulama kata akhlak tu sendiri, dia merujuk kepada yang baik. Dia bukan merujuk pada as-sayyi. Ini khilaf di kalangan ulama. Tetapi kalau kita perhatikan di sini supaya tidak timbul rasa keliru, terus kita faham dengan satu maksud, atu Imam Bukhari letak al-khuluqul hasan. Mana akhlak yang baik. Kalau kita nak bincang ni hot. Biarlah ada khilaf kata akhlak ni ada mana boleh digunakan untuk yang baik, boleh digunakan untuk yang buruk. Tapi di sini kita nak bincang yang baik. Sebab tu dia letak dengan nyata. Al-khuluqul hasan. Al-husnu dari sudut bahasa makna cantik. Al-husnu. Lawan kepada buruk atau hodoh. Yani al-qubhu. Dikatakan rajulun husnun. Lelaki yang baik. Imra'atun hasna. Wanita yang baik. Itu dari sudut bahasa Arab. Jadi kalimah al-husnu dan al-hasanah. Kedua-duanya memberi erti yang baik atau yang cantik. Sebab dalam Quran ada lah kau guna kalimah ni. Namun mengikut al-jawhari, kalimah al-hasanah lebih kuat makna berbanding al-husnu. Al-hasanah. Itu lebih baik lagi. Lebih banyak lagi. Lebih kuat lagi makna baik berbanding kalimah al-husnu. Ini disebut dalam kitab dia lah. Al-akhlak dari sudut bahasa kata jamak daripada al-khuluq. Al-khuluq adalah kata nama yang memberi kebiasaan dan tabiat yang semula jadi bagi seseorang. Ini lah. Sebab tu setengah ulama kata, al-khuluq ni, dari segi bahasa maknanya sifat semula jadi, hak baik tu. Hak baik tu orang panggil al-khuluq. Tak apalah kita sebut. Ibn Manzur dalam Lisanul Arab, dia berkata, khuluq atau khulq adalah watak zahir, tabiat dan kebiasaan seseorang. Manakala hakikatnya adalah rupa batin dan sifat batin seseorang yang khusus dengannya. Dan fenomena yang keluar dalam rupa lahiriah adalah sama dengan yang batin. Tu baru orang panggil akhlak yang baik. Tapi kalau orang dia sebut, dia tamir kata orang tak boleh. Dalam istilahnya, dia tidak panggil al-khuluq. Tidak. Orang tu an-nifaq dia panggil. Al-akhlak. Ini yang kita nak ni. Al-akhlak dari sudut istilah. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat menyebutkan. Dia kata al-akhlak ni satu kalimah yang menunjukkan satu keadaan yang mantap atau teguh bagi jiwa. Yang akan keluar daripadanya perbuatan-perbuatan dengan mudah
tanpa memerlukan pada perahan pemikiran dan penelitian. Jika perbuatannya keluar itu baik, itu dinamakan khuluqun hasanun. Namun jika perbuatan yang keluar adalah buruk, maka itu dinamakan khuluqun sayyi'un, yani akhlak yang buruk. Jadi maknanya kalau mengikut istilah akhlak ni, mengikut Al-Jurjani, dia kata satu tenaga, orang dipanggil potensi, satu kuah, satu energi, kita kata dalam diri seseorang. Yang mana waktu tu dia ada kekuatan, dia keluar dengan mudah. Tanpa melalui orang panggil usaha, orang panggil tak payah lah kalau nak buat benda tu. Tu. Kalau orang tupik jenis lagu tu Tuhan Malik, orang panggil akhlak yang baik. Kalau tupik Tuhan Malik, dia panggil akhlak yang buruk. Tapi kalau seseorang tu, maksud kata-kata Jurjani, kalau seseorang tu nak buat benda baik tu, oh abis payah tu kan. Nak sedekah tu ketah tangan. Tapi sedekah juga, orang tu tak sampai peringkat akhlak yang baik. Tapi sudah baik dah. Tapi tak sampai tahap ia itu. Sebab apa? Sebab perbuatan itu dibuat hasil daripada susah payah. Moga tak biasa. Jadi maknanya mengikut Jurjani, akhlak yang baik ini sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Bila buat pun jadi mudah. Nak boleh sampai ke peringkat itu, dia mesti melalui usaha dan kepayahan. Itu tak dapat tidak. Ini kata Jurjani. Baik. Pengertian yang dibuat oleh Mas Kuih dalam Tahzibul Akhlak, ada juga persamaan dan perbezaan dengan Jurjani. Jika dilihat sudut perbezaan adalah pada dua bahagian dibuat oleh Mas Kuih itu terdapat makna akhlak. Maknanya ginilah. Kalau mengikut Mas Kuih ini antara tokoh yang mengatakan akhlak ini digunakan untuk yang baik-baik saja. Yang digunakan untuk yang buruk itu dia tidak panggil akhlak, dia panggil fi'il, perbuatan biasa begitu. Tetapi kalau mengikut Jurjani, tak akhlak lah. Kau buruk pun akhlak juga. Kau baik pun akhlak juga. Ada sudut itu. Maknanya orang Arab sendiri pun khilaf dalam bab penggunaan kalimah akhlak. Adakah dia bersifat khusus kepada yang baik atau dia boleh guna untuk kedua-dua, yang baik dan yang buruk. Bahagian pertama, ni. Ada akhlak ni kita nak cuba buat sedikit koreksi tentang akhlak. Ni nak ayatnya jadi beza tu. Nilah tu kerana nilah. Bahagian pertama, ada akhlak yang lahir secara tabii dari asal perwatak ke seseorang. Tanpa susah payah. Juh je kecil lagi kita kata. Tak payah ngaji. Tak ngaji pun juh juga. Buat baik pada bapak tu memang je kecil lagi. Tak suka cawa korea je kecil lagi. Memang gitu dah dia tu. Ini dia panggil secara tabii dari asal perwatak ke seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang berubah menjadi marah atau bangkit kemarahannya kerana sesuatu yang kecil dan remeh. Ada setengah orang gitu. Ada sesetengah orang yang hanya berubah menjadi takut kerana terkesan kepada perkara biasa sahaja. Dan ada pula yang terkejut sehingga menjadi gelapah kerana mendengar sesuatu yang perlahan sahaja. Dan ada yang sudah tertawa terbahak-bahak hanya kerana sesuatu yang biasa yang menyentuh perasaannya. Tindakan seperti ini mengikut ulama kita lah, ia berlaku secara tabii yang lahir secara semula jadi tanpa melalui proses latihan dan pembiasaan. Orang lain tak takut lagi, dia takut dah. Nah, orang lain tak suka lagi, dia suka. Jadi mudah. Tindak balas berlaku tu secara mudah. Kita bekerja, oh suka dah setahu tu kita sudah. Ada jenaga, hanya biasa. Bahagian kedua, akhlak yang terbentuk dari pembiasaan dan latihan. Ia bermula dari pembiasaan, pemikiran dan latihan kendiri. Kemudian berterusan sedikit demi sedikit hingga menjadi kekuatan diri dan akhirnya menjadi kebiasaan. Melalui pengertian berikut kita akan faham. Contohnya gini lah kita kata. Kita ambil satu contoh. Hana ambil satu contoh di sini. Misalnya bak sedekah ataupun nak mari semaya. Asalnya dia tak mari semaya cuma. Oh, ayah dia pun tak mari. Dia hidup dalam keluarga yang jauh daripada salat berjemaah. Jadi atas dasar pemikiran dan kesedaran. Oh dia kata molek pergi semaya jemaah ni. Basic dia 27 kali ganda. Basic dia. Dan kalaulah dia buat dengan kualiti dan beristiqamah, dia boleh pergi sampai 700 kali ganda. Melalui pembelajaran. Dan dia pun fikir benda tu Nabi sebut. Logiklah sebab Nabi sebut. Dan itu menjadi agama. Mana pemikiran dia tu, dia fikir perkara dia betul. Ilmu agamanya nak gitu. Tetapi dia tak pernah. Belum menjadi kebiasaan dia. Sebab apa? Sebab didik dalam keluarga dia pun tak ada begitu. Ingat mudah kau nak buat. Dia tempat dia pergi semaya. Susah nak buat pergi pun dalam keadaan kaget kita kata. Lepas tu, asal nak pergi pula.
Nak boleh ke jadi ringan itu kadang-kadang memakan masa lama. 40 hari, 2-3 bulan baru jadi mudah, jadi ringan. Mari jemaah. Apa tu? Sebab perbuatan itu bukan asal dalam pendidikan dia. Bukan asal dalam kehidupan dia. Tapi orang kecil lagi duk tengok ibu bapa dia, ayah dia pergi semaya. Kadang-kadang tak payah suruh dia pergi sendiri. Ha, lagu ni jadi ringan. Jadi ringan. Tapi orang panggil akhlak belaka tu. Orang panggil akhlak belaka tu. Baik. Jadi hak yang kedua tadi, datang ke masjid tu, hak buat baik tu melalui usaha, pemikiran, belajar, di istiqamah. Banyak kala dia buat nak boleh mari. Dan nak boleh rasa sedap mari cuma siapa kau konsisten istiqamah tu. Lama masa. Ha, dia tak serupa dengan tadi. Jadi di antara dua ni yang mana banyak pahalanya? Setengah ulama kata banyak orang berdua. Tapi setengah ulama kata tak. Orang satu tu banyak apa? Sebab dia lama dah buat. Lama dah buat. Orang yang istiqamah daripada kecil lagi semai jumlah pas besar lekat ni, dia ada gangguan lain pula. Ha, sebab tu kita tak ditengok bak mari masjid saja. Betul lah awak mari masjid ni dapat lebih apa-apa sejak kecil lagi. Kawan ni baru mari je. Tapi baru pun melalui satu orang panggil kesusahan. Nilai tu ada situ. Sebab itulah ulama kata, kita tak tahu sebenarnya orang mana lebih. Kalau kita kata orang ni lebih kerana lama, iyalah. Orang ni lebih kerana apa? Kerana melalui usaha. Melalui suatu usaha, jerih perih kita kata ikhtiar. Hasil daripada pemikiran, pemahaman. Dan terpaksa lawan nafsu yang pelik tu, nak boleh kekal, mari maju. Kelebihan dari sudut tu. Ha, sebab itulah hadirat-hadirat, kita tak boleh nak kata, tak boleh nak tentu orang. Okay? Misalnya bila orang ni mari sembahyang jumaat semua, kita nak kata dia lebih semua perkara dah. Dan kita tak boleh nak kata secara pasti, confirm dia baik di hadirat. Tak boleh kot. Sebab orang lain mungkin tak mari masjid, tapi dari sudut lain besar lagi. Mungkin lah. Tapi tak mari masjid tu satu kekurangan. Lepas tu kelebihan orang lain, ah tu ada. Ah, jadi sebab itulah hakikat sunnah. Hakikat sunnah, mengikut ahli sunnah, kelebihan seseorang itu tidak sama. Dan kelebihan secara majmuah, keseluruhan. Di hari akhirat ni, dia capur semua tu. Kita nak capur mana pun kita tak tahu. Tubik jumlah di hari akhirat orang ni besar pahala dia berapa. Rupanya hak dia buat kebaikan tu banyak. Mari masjid lagi, sedekah lagi, ngajar lagi. Gini banyak kebaikan dia. Dan banyak kebaikan dia buat tu bersifat jariah. Ah, orang lagu ni lebih. Ada setengah orang tak banyak buat kebaikan. Orang lain tu biasa-biasa. Tapi ada setengah tu dia buat kualiti sungguh. Misalnya. Ah, mungkin di besar situ pahala dia. Bila gabung semua jadi banyak juga. Tak tahulah hakikatnya. Sebab tu ulama kata, bab ni bukan bidang kuasa kita. Kita tak sakit je lebat. Engkau tak tahu. Ah, tu. Baik, melalui pengertian berikut, kita akan faham bahawa maksud akhlak yang baik adalah kebaikan yang merangkumi batin dan zahir seseorang. Tidak dikatakan baik jika batin yang baik. Namun perbuatan zahir tidak selaras dengan tuntutan sunnah Nabi SAW. Atau yang berlaku sebaliknya, hati tak malik. Zahirnya nampak malik tapi hati tak malik. Sentiasa buruk sangka. Sentiasa doa. Hati sentiasa tak puas hati dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Hati sentiasa tak perhati dengan orang. Hati sentiasa benci bila orang dapat nikmat. Orang tak tahu tu hati dia. Tapi zahir nampak molek. Mari masjid. Bahasa pun molek pun. Tapi dalam tu. Tu orang panggil sifat nifak. Orang Islam lagi dia. Tak molek juga jadi lagu. Itulah juga yang dikatakan akhlak yang mulia dan sempurna. Bahkan gabungan silat. Terlebih. Bahkan gabungan amal hati dan amal anggota zahir yang selaras dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dikatakan iman, Islam dan ihsan. Itulah juga yang dikatakan akhlak yang mulia dan sempurna. Apabila kita memahami nilai besar yang terdapat dalam ungkapan ringkas innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sebenarnya aku diutuskan ini tidak ada maksud lain. Itu maksudnya hanya satu sahaja untuk melengkapkan akhlak-akhlak yang mulia. Bila kita faham molekah ni dalam konteks perbincangan kita ni, maka kita akan fahamlah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap bercakap tentang topi akhlak dan sentuhannya dalam berbagai sudut. Misalnya, ni saya nak contoh, ni contoh-contoh. Ni kita nak tadabbur hadis Nabi dalam bab husnul khuluq, dia kena bawa hadis-hadis Nabi, hak Nabi kecek dalam bab ni.
Nabi kacak tentang akhlak ni dalam kita tak aspek yang bagaimana, dari sudut yang bagaimana. Yang pertama, misalnya riwayat Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi kata akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Apa arti maknanya? Nabi kata orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang dianggap paling baik akhlak di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlak dia kepada isteri dia. Bapa Nabi sebut begini? Sebab nak buat baik dengan bini ni bukan perkara mudah. Dia boleh berlakon depan orang, tapi depan bini itulah rupa asalnya. Kalau orang dia boleh buat baik depan isteri, jaga perasaan isteri dia, dia boleh buat baik. Boleh berhusnul khuluk pada isteri dia. Nabi kata inilah orang yang mempunyai iman yang terbaik. Kalau kita ngaji dalam Bukhari kan, konsep ni, ini adalah merupakan satu gabungan di antara iman dengan amal. Nak yang iman tak boleh pisah dengan amal. Nak tengok iman yang paling baik, tengok amal dia dengan isteri dia lah. Maknanya amal itu memberi kesan besar kepada husnul iman, kebaikan iman. Oh, inilah iman kita duduk ngaji sama pagi di payah amal. Inilah. Maknanya kalau kita boleh jaga hubungan kita dengan isteri, dari sudut ni sahaja, bersamana dah iman kita jadi perkasa. Macam mana iman kita jadi, kita jadi tebal, jadi bertambah. Baik. Bahkan dalam hadis Amr bin Abasah, beliau telah bertanya Nabi. Amr ni tanya Nabi SAW tentang iman yang paling afdal. Nabi kata tak ada iman yang paling afdal ni husnul khuluq. Jadi husnul khuluq kita kena tengok dengan hadis tadi. Jadi husnul khuluq ni, husnul khuluq antara husnul khuluq yang baik adalah husnul khuluq dengan isteri. Yalah, kalau kita sendirilah kita letak tadi kita. Setara mana kita dengan isteri kita? Kita boleh ke kita nak jaga sepanjang masa? Kadang-kadang sungguh-sungguh tu maruh depan-depan orang maruh. Malu tu kat isteri. Ada kisah yang anak pun sedih, tapi anak sebut secara umum. Anak tidak nak cerita, cuma ni sampai kepada anak ni daripada semua ni orang watak-watak ni anak kenal tak. Anak sebut rengkah. Bila suami dia ni kira-kira ustaz-ustazah lah. Tapi suami dia ni anak pun tahu memang suami dia orang panggil dia mulut beza lah. Kita pun tahu dia ada mulut. Tapi kita tak tahu rupanya dia dengan bini dia terlalu sangat-sangat menyakiti hati dia dari sudut kata-kata. Bila suami dia meninggal dunia, habis iddah, belum habis iddah lagi. Bila suami dia meninggal dunia, dia kata kepada saingnya, saing dia tu, anak kenal juga, meragu kita belakang. Cuma dia ni pergi. Dia kata alhamdulillah Tuhan lega lah dia rasa bila suami dia meninggal dunia. Kita pun jadi nengung lah, kita bukan kata nak suka, kita sedih apa jadi. Dia cerita pada sahih dia lah, dia kata dia sebenarnya lama dah orang panggil maki hati berulap jantung lah. Memang suami dia ni ustaz tapi mulut memang tak jaga semua. Antara dia paling sakit hati ya. Sama kalau dia nak marah pada isteri dia, macam dia buat ngani nak nikah. Tak nikah-nikah pun nak apa. Gua kena kisi manis juga. No. Sungguh tu cerita bukan buat tu. Dia kena kisi manis. Oh ya, nikah. Tapi isteri sakit hati. Sama je. Jadi menyakiti hati isteri tu sama-sama lah. Cuma isteri dia ni muka anak ada ramah. Dia tak silap ni orang tu dia orang anak. Oh, makna dia oh, macam memendai rasa. Bila suami dia meninggal dunia, dia kata lega. Dan habis ada nikah selain. Itu hadirat-hadirat saya nak sebutnya. Dan anda tidak sebut di sini. Karena syarah lah yang anda sebut. Anda baca dah dalam pembacaan. Ramalah ulama kita sebut. Buat baik pada bini ni salah satu aspek besar untuk kita jadi tenang bekerja di luar rumah. Kita tu pergi kerja, urusan. Kalau kita beres dengan isteri kita, berlaku hubungan sakinah, mawaddah, rahmah dengan isteri, insyaAllah kita tenang di luar rumah. Memang betul. Sebab ulama sebut banyak. Benar ni? Ha ni lah. Betul Nabi sebut. Mana orang yang boleh jaga akhlak dengan isteri dia, Allah beri ketenangan yang luar biasa kepada dia. Ha, kena ingat waktu tu. Melalui kenyataan Nabi SAW, kita boleh faham
bahwa tahap rendah atau tingginya iman seseorang adalah bergantung pada nilai akhlak mereka. Yang kedua, ini kita nak tengok contoh-contoh hadis bahawa Nabi sebut akhlak dari sudut-sudut tertentu. Oh, tadi akhlak dari sudut ihsan, apa ni kita kata bizauj, buat baik kepada isteri, kepada pasangan. Supaya juga isteri pada suami, supaya. Yang kedua, Imam Tirmizi telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka Nabi pun jawab gini, Nabi kata taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan bina akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia ni mesti dibina, mesti dilatih, mesti dididik, mesti dipupuk akhlak yang mulia. Waktu perbincangan waktu panjang lah kalau tengok dalam apa ni, tarbiyatul aulad fil Islam kan. Nak dapat akhlak yang mulia, kita nak bina akhlak pada anak-anak ni bermula pada cari pasangan kahwin. Isteri nak cari suami, suami nak cari isteri, situ lah kena fikir. Lepas tu bina rumah. Nabi kata al-jar qabla al-jar. Nak ringkas kan? Tiga patah kata. Nak cari rumah ni kena tengok jiran sekeliling macam mana. Sebab apa? Sebab dia membentuk akhlak anak kita. Baik. Rasulullah ditanya lagi, amalan manakah yang memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi jawab al-famu wal-farju. Mulut ni, mulut. Mulut, kata-kata. Dan juga kemaluan. Orang panggil nafsu syahwat. Kalau boleh jaga tu insyaAllah. Tamu-tamu zaman kita lewat ni, hadirat, ialah kita berbaca semua saja dan sebut secara ringkas. Anda tengok dalam beberapa kenyataan pada NGO yang buat kajian, dari segi jumlah lah, walaupun dia tak berani nak sebut dengan tepat, tetapi jumlah anak muda yang melakukan zina terlalu membimbangkan. Orang panggil budak-budak sekolah. Apa tu? Tengok dalam internet, jual apa kakak, sesetin lakak. Kita pun malu. No, buat dia tak apa, hilang. Perasaan malu. Sebab itulah, cuba perhati malam. Eh? Bacalah Tarbiyatul Aulad fil Islam tu. Dalam tu dia sebut. Dia kata, kalau wanita-wanita kita sudah hilang sifat malu, fantaziri sa'ah, tunggulah kemusnahan bangsa. Maknanya bangsa sudah menuju ke jurang takhaluf, kemunduran yang dahsyat. Budak-budak sekolah tak malu lah. Allah hadirat, sahabat saya tu ada kaunselor, dia jadi kaunselor. Kalau dia cerita, saya pun tak gampang nak cerita di masjid. Tapi kat teruk. Kalau saya nak sebut sikit, dalam kelas main-main, dia setuh kemalu lelaki perempuan. Tu nak ayat tu. Mengikut guru-guru. Sehingga guru terpaksa, dia panggil berfikir dengan cara yang pelik zaman lalu. Guru terpaksa berfikir macam, nak buat macam mana? Tak boleh fikir cara biasa. Mana anjakkan pemikiran guru tu perlu berlaku dengan pantas. Kalau tidak, tak ada nak hambat. Tak ada nak, orang panggil, nak mengiringi perkembangan kanak apa ni, kat sini sekolah rendah. Sekolah rendah. Oh, saya pun tak si cerita lebih-lebih lah. Kalau sekolah rendah ni, sekolah rendah. Adalah berlaku jadi gini lah. Oh, saya pun, saya tak cerita lah, tak gaman nak cerita. Tapi dia semua teruk, dia kata teruk. Dia yang buat, dia ambil kes tu. Antara pelajar Darjah 5 dengan Darjah 6. Darjah 6 tu lelaki, Darjah 5 tu perempuan. Kalau perempuan ajak, bukan lelaki. Dia cerita lah, dia cerita usaha dia, dia cuba buat gini dalam bilik air. Bila guru panggil, dia ngaku. Puncanya apa? Telefon. Smartphone. Sebab dia boleh akses maklumat ke telefon dengan pornografi dan sebagainya. Tanpa kawan. Jadi maknanya guru, ibu bapa kena lebih cekat berfikir. Nak buat macam mana? Itu bahaya. Na'uzubillah min dzalik. Baik. Yang ketiga, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Aisyah. Kalau kita perhatikan nombor 1 nombor 2 tadi, kalau nombor 2 tu, apakah amalan yang boleh membawa ke syurga? Kadang-kadang Nabi sebut taqwallah wa husnul khuluq. Kalau amalan yang boleh mengelakkan diri pada masuk neraka, al-famu wal-farju. Yang ketiga, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Inna abghadar rijal ila Allah al-aladdul khasim. Nah, ni hal ni penting dah ni, zaman kita juga ni. Sesungguhnya para lelaki, anak pun silap terjemah ni, kalau nak terjemah lebih baik, sesungguhnya individu, terjemah itu lebih baik. Tukar para lelaki. Individu ni termasuk lelaki dan perempuan. Hal tu lebih baik. Anak pun rasanya dah ubah dah ni, tak terubah lagi. Sesungguhnya individu yang paling dibenci oleh Allah adalah yang paling banyak bertelingkah atau paling suka bercuka bala. Sedangkan dalam banyak hadis Nabi tak pernah kita kalau nampak ada nak berlaku perbalahan, nak berlaku persisah, cuba lari, cuba hindarkan. Diam kadang-kadang lebih baik. Kalau kita bercakap menyebabkan jadi perbalahan, diam tu lebih baik. Sebab Allah benci sangat orang suka bala, benda kecil berbala. Benda boleh diselesaikan cara baik pun jadi pertengkaran sehingga bermusuh-musuh. Allah benci mena. Dia al-aladul khasim ni. Ana ingat lagi almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan. Dia pernah sebut ni al-aladul khasim ni, dia kata bagi ana lah kalimah ni sebab dia ni antara yang mahir bahasa Arab. Tok Guru kita pun kagum dengan kemahiran bahasa Arab dia. Dia kata al-aladul khasim kalau bahasa kita agak maknanya orang panggil jenis pesen balah sampai pekat benci ulat tai. Tu dia kata al-aladul khasim. Tu mengikut tu. Benci ni akan ada. Tak sederhayalah benci. Perasaan benci tak ada. Kadang-kadang sebab ni kita benci. Tapi tidaklah sampai pekat al-aladul khasim. Benci sampai ulat tai. Minta maaf lah bahasa Kelantan. Tu berat benar lah tu. Kalau bahasa surat ni benci sampai pekat kita tengok dia dapat nikmat tu kita tak suka. Tu payah lah kalau nak orang lagu tu. Ni Allah tak suka. Bahkan benci tu sendiri Allah tak suka dah. Sikit-sikit benci, mudah benci pada orang. Tak boleh, tak boleh. Itu termasuk dalam nilai akhlak dalam agama kita. Ni berakhlak ni. Berakhlak ni. Ni hadis ni ulama masuk berakhlak. Maknanya kalau kita benci pada seorang jangan sampai mereka aladul khasim. Benci tu tak boleh. Lah. Tapi kalau sampai aladul khasim, benci sampai mereka orang panggil sampai kalau kita tengok dia dapat kebaikan jadi tak suka, tak senang hati. Setengah-setengah ulama waktu tu sudah dikira bermusuh dan putus silaturahim. Tu kadar itu tu. Setengah ulama sebut gitu dalam syarah Al-Adl Bumfra lah. Syarah ni lah. Baik. Yang keenam. Yang keenam ni maknanya tadi setakat tiga ya hadis tu. Yang keenam, poin yang keenam hadis ni. Ni di sudut tadabur ni, sudut tadabur ya. Tadabur hadis. Adakah akhlak mulia boleh dicapai melalui usaha dan ikhtiar manusia? Kan ada setengah budak yang kecil lagi kita tengok nampak perangai tak apa comel ya dah. Yalah memang gitu pun. Bergerak budak ni. Siapa cikgu dia pun. Siapa nak setengah tu kena buat sekolah. Kan? Sekolah rendah pun kena buat. Tak boleh pergi cikgu tak habis. Tu. Kalau tidak berduduk kelas hujung. Kau jaga kelas dia tu guru di sebelah. Misalnya dah. Baik. Itu fenomena orang panggil klasifikasi manusia gitu. Jadi bagi yang jenis macam kecil lagi bermasalah ni, boleh ke dah ada usaha ke dah? Boleh baiki ke tidak? Termasuk dalam ikhtiar ke tidak? Kalau dia tu semula jadi Allah buat molek, maka jadi molek. Tapi orang tu kalau Allah buat tak boleh jadi tak molek. Mana kira-kiranya orang yang daripada kecil lagi tak molek, boleh ke dah kita baiki supaya jadi molek? Itu salah satu poin tadabbur daripada hari ini. Baik. Jawapannya, bukankah ia merupakan fitrah semula jadi manusia yang diciptakan oleh Allah? Bolehkah kita berkata bahawa akhlak baik ini fitrah yang Allah buat semula jadi? Mana kalau Allah tidak buat semula jadi, Allah buat seorang itu maulid akhlak, patutlah maulid. Jadi orang ni tak jauh daripada budak sampai tua ni sebab memang Allah buat dia tak jauh. Bolehkah kita kata begitu? Sehingga kita tak mahu menyalahkan orang yang berakhlak buruk ni. Bolehkah? Cuba kita tengok. Jawapannya, seperti yang telah disebutkan bahawa akhlak atau budi pekerti yang baik ada dua pembahagian. Satu yang bersifat fitrah yang dicapai melalui pemikiran dan latihan ataupun tarbiyah. Hak tu dia panggil muktasabah. Akhlak yang bersifat fitrah. Hak ni dia tidak melalui ibu bapa tak akan dapat pahala besar dengan anak begini kira-kiranya. Sebab apa? Nak uruh dia mudah. Anak dia jauh je kecil lagi. Ibu bapa tak sakit kepala. Tapi ibu bapa akan boleh pahala besar bila Allah uji anak-anak yang bermasalah. Dari segi akhlak. Ni ulama kata ibu bapa tu boleh pahala besar. Isu dia sekarang ni anak yang bermasalah tu boleh baiki ke tidak? Dari segi akhlak.
Terlebih dahulu kena faham dua perkara. Sifat manusia ni, akhlak manusia ni ada dua. Akhlak yang baik, dia yang asal lagi baik. Selagi yang mana dia tidak baik, tetapi melalui usaha, usaha ibu bapa, usaha guru, dan lepas tu usaha dia sendiri, maka dia jadi baik, berubah akhlak dia. Baik. Jika diteliti keadaan manusia dari sudut fitrahnya, maka ternyata ia berbeza-beza antara satu sama lain. Contohnya, cerdik tak sama. Cerdik manusia tak sama. Orang ni cerdik. Tapi orang ni cerdik lagi. Cerdik belakang tu. Tapi tak sama. Bodoh pun gitu. Orang ni kadar kebodohan tinggi. Orang ni rendah. Orang ni bodoh. Terlanjur bodoh. Siapa begitu? Tak boleh nak pakai ke? Orang Melayu tak sama. Emosi sama juga. Tak sama. Kekuatan fizikal tak sama. Berbeza-beza. Tinggi, rendah, cantik, hodoh, sihat, sakit dan sebagainya. Semua ni tak sama. Sebab tu manusia ni adalah makhluk nisbiyah. Ulama kata manusia ni makhluk nisbiyah. Nisbiyah ni mana makhluk yang bersifat relatif. Dia tak serupa antara dia dengan orang lain. Baik. Jadi hakikat, hakikat perbezaan ini berlaku kepada manusia sama ada dari sudut lahiriah dan juga dari sudut batin. Zahir pun berbeza. Emosi ni, perasaan pun berbeza. Bahkan sudut perangai dan tabiat mereka juga berbeza. Nah, ni saya nak sebut ni, seperti mana ulama sebut, biar kita sedar kita ni bagaimana. Baru boleh bincang. Begitu juga tahap kebaikan dan keburukan yang lahir dari diri mereka juga berbeza. Ini semua menunjukkan bahawa asal kejadian manusia tidak sempurna, walaupun telah tersedia ada banyak potensi sama ada yang negatif atau yang positif dalam diri mereka, tapi tak sempurna. Di sinilah terletak peranan dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan para nabi dan rasul untuk melengkapkan kekurangan yang ada pada diri manusia, khususnya dari sudut akhlak. Yang seperti kita maklumi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Bila kata akhlak, semua sudut kena ada akhlak. Jadi bila sebut Nabi ni mari nak baiki akhlak supaya jadi mulia, maknanya akhlak ni boleh dipupuk, boleh diupgrade, boleh diberi nilai tambah, boleh dibaiki manusia yang tidak berakhlak, boleh dibaiki. Kalau tidak, sebab itulah ulama kata dalam istilah dia panggil, memperbaiki akhlak ni termasuk dalam taqah basyariah, kemampuan manusia. Semua ulama timur ini. Oh, kalau hak tu di luar batas kemanusia, oh, nanya lagu-lagu tu. Tak boleh lah, kawan ni jahat, tak boleh lah. Tak sebuah lah. Tak jadi apa. Kalau orang hak buruk akhlak, dia akan mati yang gitu. Tak ada siapa kata gitu. Sebab kita tengok saya, ingat ada satu cerita, siapa dia kena buat ada error kan? Papa polis, puluh tahun duduk luar daripada kawasan. Tiba-tiba balik jadi pakar jubah, warga sebeh. No, pergi keluar 100 hari. Nendek ke bawa tabli. Nendek ke bawa tabli dia ni. Oh, maya tak tinggal. Sebelum tu tak semaya. Tua orang tak semaya. Dia kena buat daerah ni tua orang. Gomor dia panjang. Anda jumpa, anda sempat dengan dia. Kita duduk kecek dengan dia. Dia kata kita lah. Dia kata, budak-budak tak sudah agah lah, dia kata. Hidup mu susah kalau mu perangai huduh dia. Oh, cerita hadiah. Dia cerita hadiah. Kena buat daerah susah, dia kata. Jauh daripada keluarga. Nak klik tak boleh. Mana kalau lepas si kawasan ni, akan tangkap. Dia kata kena bedah atas belakang polis. Sebab. Sekali nak kecing dia tu. Kena sebutir nak kecing. Kena 3 butir pada dia tu. Dia cerita lah. Kita dengar pokok. Pengalaman dia. Teruk. Tapi boleh berubah dia. Maknanya boleh berubah. Termasuk dalam kemampuan manusia. Termasuk dalam muktasabah yang boleh diusahakan. Baik. Jadi di sinilah terletak peranan dan tujuan Allah SWT utuskan para nabi dan rasul untuk melengkapkan kekurangan yang ada pada diri manusia, khususnya dari sudut akhlak yang seperti kita sedia maklum, menyentuh setiap aspek kehidupan. Akhlak ini menyentuh setiap aspek kehidupan. Bahkan ada sesetengah perkara akal manusia gagal dan tidak mampu menilai ia sebagai perkara yang salah. Contoh kita kata dah, rasuah. Payuh kalau tidak melalui agama kita nak pergi rasuah abni riba. Kalau kita fikirlah, jika awak pinjam duit saya, pinjam 10 ya, bayar 10 ya, lepas tu gapo dia saya boleh hutang. Kakak manusia akan kata gitu, tak gitu. Sepatutnya kalau awak pinjam 10 dalam tempoh awak nak bayar sebulan, awak kena bayarlah 13 ya. Baru nasabah, baru ada untung. Kita tak ada untung lah saya. Bagai lagu tu otak manusia dia kata molek tu lebih 3 ya. Ini baru panggil nego. No.
sudah. Tapi agama kata tak boleh. Tak boleh. Itu termasuk dari rasuah. Termasuk dari riba. Termasuk dari riba. Tak boleh. Asyubah juga zina. Setengah-setengah negara tu dia kata zina tak apa. Tak boleh ragu. Zina tak apa. Asalkan sama-sama nuk. Dia tak akan boleh masuk mahkamah tu. Sebab apa? Sama-sama nuk. Tak ada masalah. Dia ni seorang pensyarah ni di Universiti Ar-Raniri, nama Pak Yasafak. Nah, kalau dia dengar tak apa, dia ni antara tokoh politik di Aceh. Dia pernah mengajar saya setahun juga. Dia sebut, dia kata biarlah ni dia sebut ni di negara dia lah betapa teruknya dia punya kehidupan ni, bukan di Aceh, di luar. Kalau di Aceh tu tak berlaku. Dia kata teruknya masyarakat dia, dan perkara ni sudah mula pudar, mana masyarakat pun tidak agak teruk. Duduk siapa boleh anak dua orang baru, pada hari selain ni duduk anak boleh anak dua orang baru dia ambil surat nikah, baru nak nikah. Orang kata, apa, kenapa siapa begitu, siapa boleh anak dua orang? Setelah boleh anak dua orang baru dia memahami hati budi masing-masing. Boleh anak dua orang baru nampak kita nampaknya ada apa ni, persefahaman eh? Baru nak nikah boleh anak dua orang. Dia sebut pada saya. Baik, tak apalah kita kata. Maknanya kalau kita nak serah pada akal 100% menentukan baik dan buruk, dia tak mampu. Misalnya dalam pak zina ustawan tadi. Baik, tak apalah. Banyak lagi kita nak sebut contoh ni. Di sini pun ada sebut beberapa contoh lah. Bahkan ada setengah pihak, ada setengah perkara akal manusia gagal dan tidak mampu menilai ia sebagai perkara yang salah. Sebagai contoh, amal riba, zina, mendedah ke aurat, ada banyak lagi. Bahkan setengah-setengah bangsa tu dah hantu amalan ni, dia menganggap menutup aurat seperti yang dikendaki oleh agama ni, kata menyekat kebebasan wanita. Okey, nak benih, nak tani, petani dengan genih, pakai kain, kanan dia kata. Bergerak lagi. Padahal mudah kita jawab, boleh. Semua orang dalam bilik tu, dalam dewel, dalam orang panggil dewel untuk kuala renang tu, semua kena perempuan belakang. Tak apa, tidak boleh disiar secara langsung. Boleh. Dan nak sangat kan? Tubik-tubik, keputusan. Tengok belakang. Sejak daripada orang dia nembok tu, kata tak? Nak memula ke sebagai pemula pun tadi tu, orang tu pun kena laki semua. Boleh. Bendanya, tak itulah hadiahnya. Jadi, tak apalah. Umumnya manusia menganggap perbuatan berkenan adalah normal dan tidak dikira sebagai jenayah dan kesalahan. Dalam Islam ni, siapa boleh masuk neraka? Benda dekat aurat ni. Dalam riwayat Aisyah ni, siapa boleh masuk neraka? Lepas tu Dr. Yusuf Qadawi dia kata, hadis ni cukup dah nak faham bahawa menutup aurat tu wajib. Hadisah hadis tu pada dia. Namun agama Islam menetapkan perkara itu telah menyalahi syariat dan akhlak. Bahkan dengan melakukannya, manusia dikira telah melakukan pelanggaran hukum Allah SWT. Nah, disinilah terletak keperluan manusia kepada Nabi dan Rasul, iaitu menjelaskan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan dan keredaan Allah SWT. Jadi untuk mencapai redha Allah SWT, manusia mesti berusaha melakukan amalan tertentu atau diistilahkan sebagai sunnah Nabi SAW. Dalam semua aspek, tidak mungkin mereka akan dapat meraih redha Allah jika tidak tanduk mereka bercanggah dengan cara hidup yang telah ditunjukkan oleh utusannya, sama ada Nabi atau Rasul. Jadi proses belajar, proses mendidik, proses menghayati kehidupan sunnah dan membuat muhasabah kehidupan adalah merupakan usaha dan ikhtiar untuk menjadi orang soleh dan bertakwa. Ini jawabannya. Maknanya untuk berubah tu dia mesti melalui proses usaha dan ikhtiar. Setelah dapat ilmu tu, setelah belajar, setelah tahu, jelas hak ni tak boleh, hak ni boleh, berdasar pada nas Quran dan hadis ni kita cakap dalam konteks orang Islam. Dia kena ada usaha ubah. Bila sudah belajar, sudah tahu, sudah faham tentang kehendak agama, maka dia kena ada usaha dan ikhtiar untuk menjadi orang soleh bertakwa. Orang Islam dengan yakin akan berkata mereka mampu mencapai target dan cita-cita berkenaan jika mereka betul-betul mengikuti arahan Al-Quran dan meneladani
sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan sesat dalam proses menjalani kehidupan di dunia kerana mereka ada panduan yang jelas. Dia sebenarnya yang terakhirlah anak nak sebut, dia kan dalam bab menutup aurat ni, kalau kita tengok dalam internet, orang yang perempuan yang menutup aurat pun, dia bila dia bercakap tu, rupanya dia tutup aurat tu atas rasa pilihan, bukan atas rasa ditutup tatuhan. Kita boleh faham gitu sebab apa? Ni buat liberal ni. Dia kata saya tutup aurat ni sebab saya rasa saya suka begini. Tapi kalau siapa dia yang tidak mau tutup aurat, tidak jadi masalah. Maknanya dia tutup aurat tu bukan kerana atas rasa iman tu. Bukan atas rasa tutup tu. Ini pemikiran ni tidak tepat dengan kehendak agama. Ramai tu yang berfikiran begitu. Itu bahaya kan? Sebab itulah kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi ni, dia bukan sekadar nak membentuk kehidupan kita, tapi hadis Nabi dia membentuk cara kita berfikir. Jadi begitulah ya. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan anak akan bagi nota lain. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.